Dikutip dari Kompas.com, TNI Angkatan Laut ajak latihan 48 negara, Korut dan Korsel ikut gabung. Halo Sobat Militer, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Calon Militer. Dan pastikan like and subscribe serta aktifkan notification-nya agar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Calon Militer. TNI Angkatan Laut mengajak 48 negara untuk latihan bersama bertajuk Fourth Multilateral Naval Exercise Komodo. Adapun latihan bersama ini akan diadakan di Makassar, Sulawesi Selatan pada bulan Juni 2023. Komandan Gugus Tempur Laut Armada 2, Laksamana Pertama Deni Prasetyo mengatakan, TNI Angkatan Laut bersama ke-48 negara itu sedang membahas rencana latihan tersebut. Deni mengatakan latihan itu bertema penanggulangan bencana atau Humanitarian Assistance for Disaster Relief. Karena sebenarnya MNAK ini adalah kegiatan yang bersifat non-war fighting exercise. Dalam hal ini, TNI Angkatan Laut mengundang 48 negara dan dua di antaranya adalah Korea Utara dan Korea Selatan. Dalam latihan bersama nanti, TNI Angkatan Laut mengerahkan 17 kapal dengan berbagai tipe.